Pembalap Muni VR46 Ducati, Marco Bezzecchi meraih kemenangan perdananya di Argentina. Dengan tersingkirnya pebalap pabrikan Pecco Bagnaia, Bez adalah pemimpin kejuaraan saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa Ducati mungkin menunda upgrade untuk tim VR46 untuk memastikan Pecco berhasil mempertahankan kejuaraannya. Untuk hal itu, manajer tim VR46 Pablo Nieto menanggapi. Nieto memulai dengan bereaksi terhadap kemenangan pertama tim di MotoGP. Itu balapan yang sulit. Dalam kondisi seperti ini mudah kehilangan konsentrasi. Kami memenangkan balapan MotoGP, aku belum percaya. Dia kemudian memberikan pemikirannya untuk memimpin kejuaraan pembalap dan tim. Kami tahu tahun pertama akan sulit bagi kami. Tapi sepertinya itu berhasil. Kami memimpin kejuaraan. Ini adalah awal musim dan akan sulit. Kita harus tetap konsentrasi dan fokus. Pecco dan Fabio akan datang. Dia meyakini dengan mengungkapkan jika Ducati akan terus memberikan peningkatan tepat waktu, bahkan jika itu tetap menjadi ancaman bagi aspirasi gelar tim pabrikan. Saat ini ya, kita lihat saja setelah balapan ini, tidak akan ada masalah, tutur Pablo Nieto. Akankah Ducati menunda upgrades kepada Marco Bezzecchi untuk memperlambatnya? Silahkan komentarnya dan jangan lupa subscribe biar kalian dapat info-info menarik tentang MotoGP.